welcome back into my kitchen. So hari ni saya nak masak aglio olio cendawan dan udang. Jom kita mulakan masakan kita. Okey, mula kita akan potong cendawan begini. Alright, sudah siap. Tips of the day di episod kali ini, saya ingin berkongsi tips, dua tips bagaimana untuk masak cendawan dengan sempurna. Okey, tips yang pertama, basuh cendawan, kemudian keringkan dulu cendawan tersebut sebelum masak. Tips yang kedua pula, masak cendawan menggunakan kuali yang lebar ataupun frying pan yang besar supaya cendawan tadi tidak bertindih bila dimasak. Dengan cara itu, cendawan akan masak dengan cantik dan sama rata. Okey, selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye! Okey, ini dia. Sudah siap pun kita punya resipi di episod kali ini. Spaghetti aglio olio, cendawan dan udang. Okey guys, jangan lupa untuk mencuba dan jumpa di episod yang lain. Okey, bye.